saya baru saja mengantar Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk menjalankan fit and proper test dalam rangka pencalonan beliau sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-25. Ini saya lakukan untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri bahwa pergantian kepemimpinan Polri itu adalah suatu keniscayaan. Untuk memberi gambaran bahwa institusi Polri regenerasinya berjalan dengan baik dan mulus. Dengan saya mengantar beliau, ini merupakan tradisi baru yang harus kita tumbuh kembangkan dan jadi pembelajaran bagi generasi Polri berikutnya. Sehingga di dalam internal solid. Rekan-rekan bisa melihat nanti di atas perwakilan angkatan yang merupakan senior dari Bapak Komjen Listio Sigit juga ikut duduk mendampingi. Saya juga didampingi sama senior-senior saya, adik-adik saya, bahwa kita semua mempunyai kewajiban untuk mengantar Bapak Komjen Listio Sigit sampai nanti pelantikan beliau oleh Bapak Presiden, sehingga beliau nanti menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-25. Saya mohon doa restu kepada teman-teman, semoga perjalanan dan proses fit and proper test beliau akan berjalan dengan lancar. Amin.